Ini ready lagi ya, sobat Rewok, LED wire atau tim LED, bahan untuk membuat mimis lagi ya. Untuk itu ini yang buatan lokal ya, lebih glowing kalau yang lokal, dan ini yang impor agak kusam. Tapi dari kualitas ini memang lebih baik yang impor. Cuma kalau dilihat sekilas yang lokal juga tidak kalah bagus ya. Nah ini kita produksi mimis slag ya, neo slag dan bogem slag di sini. Ini alat pemotongnya, alat pemotong untuk memotong butiran-butiran menjadi butiran-butiran kecil. Nah nanti ini kan dicetak ya. Nah ini alat cetaknya yang manual, masih manual yang ini. Ada berapa jumlahnya? Ya manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sebenarnya. Alhamdulillah ya, ini masih berjalan produksi ini slagnya. Nah ini tiap cetakan itu berbagai varian dari beratnya. Yang rajin-rajin ya pegawainya. Nah ini yang istimewa cetakan yang swagging. Swagging slug ya. Lebih, memang ini lebih rapih dan lebih bersih. Jaya kursi juga memang agak lebih bagus sedikit. Ya, harganya juga mungkin lebih mahal. Tapi bukan berarti yang manual seperti itu juga jelek. Itu bagus. Sudah beberapa kali di tes dan diuji coba juga bagus. Nah, kalau ini mungkin bakal lebih bagus gitu ya hasilnya. Ini lebih rapi. Dari satu alat ini bisa cetak berbagai varian bobot atau beratnya. 9-20 ready ya. Ini lebih cepat dan lebih mudah, lebih rapi juga. Jadi kita dapat efektivitas dan efisiensinya dengan yang alat ini ya. Dan ini pegawai-pegawai buat luar biasa ini, bosnya. Ini bosnya yang berkumis tipis, yang sambil sidengdang kaki ya, ongkang-ongkang kaki aja bosnya, udud-udud aja. Ini yang satu pegawainya ini ya. Dan juga kita punya tim sales marketingnya ya, banyak ya. Jadi jangan khawatir, untuk seluruh Indonesia mungkin sudah tersebar ya seller atau reseller dari produk kami. Silakan saja dicek di marketplace, di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter ada nggak sob? Belum main di Twitter ya. Kalau mungkin di MiChat apa? Chats. Udah ada belum sob? Oh, itu aplikasi jual guys. Oh, kirain itu aplikasi buat jual beli. Oyo. Jual beli apa? Lalu pun silakan saja dibuktikan guys. Ya, untuk yang masih penasaran dengan produk kami. Nih, ini kalau dibahasakan kawan-kawan di sini itu rasanya legit ya. Atau iung ya, isi madu ini. Nih, selagi yang 15 gram berarti udah swagging ya, sob? Udah. Ya, udah. Yang udah di sini udah. Ya. Yang di sini udah. Berarti yang udah swagging 10 gram, 15 gram. Sama baru 2 ya? Baru 2. Berarti yang sudah dirilis ya. Yang lainnya masih manual, tapi jangan khawatir, yang manual juga masih bagus. Malah kalau larasnya cocok, mungkin lebih bagus yang manual. Tapi itu terserah cara masing-masing ya. Ini cara proses kerjanya ini seperti diangkat jung-jung ya kalau bahasa Sunda.
Alhamdulillah per hari kita 10 ke atas ya, 10 kali yang ke atas ya. 20 kemarin sob. Ya. Apalagi kalau hari Senin ya bisa sampai 20 up. Alhamdulillah masih dikasih rezekinya. Alhamdulillah ya segitu juga uyuhan. Dan kita ini produksi rumahan, jadi memang mengandalkan orang rekan-rekan pemburu ini gitu. Soalnya latar belakang karyawan di sini rata-rata kebanyakan pemburu ya. Pemburu bajing, pemburu burung. Jadi mereka lebih paham gitu terhadap karakteristik dari mimis atau produk selagi ini. Beda kalau yang bukan dari latar belakang pemburu mungkin agak lama ya untuk lebih paham atau mengenal produk ini. Jadi bisa tiap reseller itu bisa ditanya bebas, bisa memberikan penjelasan atau penerangan bahwa apapun yang ditanyakan oleh konsumen bisa insya Allah bisa dijawab dengan tepat, sasaran dan akurat ya. Oke, segitu dulu konten kita ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.